Pada 1 November 2020, rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan tragedi pembunuhan Siti Nur Suria Ismail, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun di Kampung Lubuk Batu, Telamong, Hulu Terengganu, Terengganu. Kami di Reporter Tukar Pem memohon jasa baik tuan-puan yang belum subscribe untuk tekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi video-video terbaru daripada kami. Ketika kejadian, Siti Suria ditemui tertiarap di hadapan televisyen di ruang tamu rumah dalam keadaan berlumuran darah dan putus pergelangan tangan. Mangsa yang ditemui adik perempuannya Siti Nur Syuhada 15 yang pulang dari sekolah kira-kira jam 2.30 petang dipercayai dibunuh penjenayah yang memencah masuk rumah sekitar jam 9 pagi. Siti Suria yang turut mengalami kecederaan pada badan muka dipercayai bergelut sebelum dibunuh dengan senjata tajam. Difahamkan kejadian ini berlaku pada jam 9 pagi dan ketika kejadian hanya Siti Nur Suria dan ibunya yang terlantar akibat kanser otak berada di dalam rumah berkenaan, manakala bapa dan adik-adik yang lain keluar bekerja atau ke sekolah. Suspek utama kes ini yang juga rakan karib Siti Nur Suria, Siti Nur Atira Azmi telah ditahan reman pada 2 November, sehari selepas kejadian bagi membantu siasatan kes pembunuhan itu. Suspek datang ke Balai Polis Telamong ditemani ibunya untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintendent Muhammad Adli Mat Daud berkata, suspek berusia 19 tahun yang juga kenalan mangsa ditahan selepas diserahkan oleh ibunya pada 8.15 pagi tadi. Katanya, tangkapan terhadap suspek dibuat berdasarkan bukti yang ditemui di lokasi kejadian dan rakaman kamera litar tertutup CCTV di rumah burung berhampiran kediaman mangsa. Menurutnya lagi, susulan penahanan itu, polis menjalankan siasatan di rumah suspek sebelum menemui beberapa barangan termasuk wang tunai dan peralatan solat dipercayai milik mangsa. Berdasarkan siasatan, sebelum kejadian, suspek dikatakan pergi ke rumah mangsa dengan menaiki motosikal. Ketika bersembang di ruang tamu, berlaku kata-mengata yang menimbulkan kemarahan pada suspek sebelum berlaku pergaduhan dan pergelutan. Suspek dikatakan mengambil pisau dapur yang ada di ruang tamu sebelum mengelar beberapa kali pada pergelangan tangan kiri mangsa sehingga putus. Menurut pegawai penyiasat, suspek yang masih belajar di tingkatan 6 itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bapa arwah Ismail Muda 58 berkata, anaknya berusia 19 tahun itu bercita-cita mahu menjadi pelukis pelan dan sepatutnya menyambung pengajian dalam bidang lukisan pelan seni bina di Akademi Binaan Negara ABN Hulu Terengganu. Demi kasih arwah terhadap ibunya, dia sanggup mengorbankan pelajarannya apabila mengambil keputusan tidak menyambung pengajian selepas tamat tingkatan 5.
Sementara itu, Siti Noliana berkata pemergian kakaknya secara tiba-tiba meninggalkan kesan mendalam kepada dirinya. Dia menyifatkan arwah sebagai kakak dan anak yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan kedua orang tua. Teman lelaki Surya, Muhammad Haikal, menzahirkan rasa terkilan kerana tidak sempat menunaikan hasrat arwah untuk berkahwin pada tahun hadapan. Jenazah Surya dibawa dari Hospital Sultanah Nur Zahirah tiba di rumah keluarganya di Kampung Beladau Selat kira-kira jam 6.30 petang sebelum dibawa ke masjid kampung itu untuk disembahyangkan selepas solat maghrib. Jenazah Siti Nur Surya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Beladau Selat jam 8.15 malam. Takziah untuk keluarga Surya. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.